belajar dua aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendukung pemetaan, dan tadi juga sudah melakukan praktek selama kurang lebih 15 menit ke lapangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal pada saat kita melakukan pemetaan yang sebenarnya di minggu depan. Tentunya berkat Allah Subhanahu wa taala dan kerjasama kita, tentunya Kuarnas sangat mendukung juga dari kakak-kakak semua. Insyaallah tanggal 19-20 kita akan praktik ke lapangan. Kenapa mengambil lokasi Megamendung? Karena Megamendung adalah salah satu yang wilayah rawan bencana. Jadi kami praktek di situ sekaligus punya manfaat yang baik untuk wilayah tersebut. Untuk pesertanya tadi sangat lancar ya, mudah mengerti, dan pada saat survei ke lapangan juga semuanya lancar, semuanya bisa menggunakan aplikasinya gitu, tidak ada kendala yang sangat berarti. Okay. Lancar semuanya. Optimis ya, optimis bisa ya. Oke. Okay. Tadi ada mampir lari sama WSM Track. Berdasarkan tadi praktik dan proses penyampaian materi, peserta itu antusias banget, terus juga mereka cukup cepat menyerap materi dari kita. Jadi senang banget bisa berbagi bersama teman-teman pramuka ini. Oke. Mungkin ada sesuatu kan yang bisa sampaikan, Kak? Pastinya kita akan ikut mendampingi di lapangan nanti. Semoga semua sehat, terus kita harapkan hasil yang kita dapatkan nanti di lapangan maksimal dan semua have fun dan mendapatkan ilmunya. Oke. Lagi ini Kak, merekam aplikasi Mapilari. Iya. Fungsinya apa nih Kak? Buat ini Kak, kayak pemetaan gitu. Kayak semacam Google Maps, tapi ini kita bisa merekam sendiri. Oh gitu. Udah dari survei tadi sampai sini berapa meter kira-kira? Berapa ya? Kayaknya 800 meter kena ya. Oke. Okay. Ada kesulitan nggak Kak? Kesulitannya ini sih, pegel Kak.